Halo sahabat Gesher Riwanto, jumpa lagi dengan saya Ayah Gesher. Oke, di hari ini ya, tepatnya hari Kamis ya, menjelang sore hari ya kan, di cuaca sedang terik-teriknya, gerah. Ayah Gesher sampai gerah banget nih. Kali ini Ayah Gesher akan membahas atau mengenalkan produk baru itu dan ingin unboxing ya untuk para sahabat Gesher Riwanto ya, yaitu produknya sih masih sama dengan unboxing yang softgun kemarin ya, Ayah Gesher bilang tuh yang mirip kayak M4A1 ya. Kalau ini sih modelnya kayak adiknya kali ya mungkin ya. Ini lihat dia. Sekarang terlihat X-Gun semi auto blaster, masih sama dengan video sebelumnya yang Ayah Gesher unboxing. Man, ini tipenya model apa ya? Ayah Gesher nggak tahu sih kalau. Oh iya, kemarin Ayah Gesher lupa untuk memberitahu. X-Gun ini dia ada nomor ini ya, nomor seri urutnya ya. Kalau ini tipenya dia nih di sini bisa lihat ya. 7004 ya di sini ya, 7004. Kalau yang kemarin itu yang ini ya, nih kemarin yang ini ya, ini bisa lihat nih kodenya di sini ya, kodenya 7002 dia serinya, bisa lihat ya tuh ya. Nah, ini kemarin yang ayah guys ya bikin video unboxing ini ya. Nah, ini sekarang model barunya ini. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut kita unboxing ya. Wow, cih, cara seperti Rambo, rambutan Bogor. Masih isinya satu buah unit ya, X-Gun ini ya, tipe 7004 ya. Terus sama seperti biasa, dapat dua peluru sobalet ya, tapi yang ini dia pelurunya satu macam ya, itu tipe untuk yang perkat yang nempel di kaca ya, seperti ini ya, itu bisa lihat ya. Kalau yang X-Gun yang kemarin itu yang M4A1 yang seri 7002, dia ada dua tipe ya pelurunya ya. Satu buat nempel di kaca, satu bisa buat nembak orang, tapi walaupun itu nggak sakit ya. Dan satu lagi ini apa ya ini namanya ya, teropong ya, untuk kekeran target tuh. Nanti ini bisa dipasang di sini. Di sini ya bisa dilihat ya. Ini ada slotnya di sini, tinggal dipasang sini aja. Nah seperti ini ya, tuh bisa lihat ya. Oke, ini untuk teropong kamera ya, pemasangannya di sini ya. Sahabat Gesher ya, bisa lihat di sininya, di jalur sini, pasang dari sini dari depan ke belakang sini ya. Kalau untuk tempat baterai di sini ya, di sini ini ada bautnya, di sini ada switch on off-nya, di sini mundur on, kalau ke depan off ya. Oh ya, satu lagi ini dia ada terdapat laser ya di sini. Kalau kita cabut nih segelnya, di sini segelnya ini on off-nya kita nyalakan. Nah, ini ada laser loh itu ya, bisa dilihat ya tuh laser tuh. Oke, kelihatan ya hasil ya, kita matikan dulu ya, coba pasangkan baterai dulu ya. Ini kardus ini buat sementara jadi target aja ya, seperti biasa aja jadi target aja ya di sini ya. Nah, sini aja kelihatan, biar kelihatan kartu lah, kelihatan ya. Kita pasangkan dulu ya baterainya. Oh ya, ini baterainya dibutuhkan 3 buah baterai, yaitu tipe A2 ya sahabat Gesher ya. Seperti ini ya sahabat Gesher ya. Tuh bisa lihat ya, 3 buah ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan dulu tutupnya ya, agar dia tidak lepas nantinya. Kita bautkan kembali. Oke, kita nyalakan nih. Ini tombol switch on off ya, kita kalau kita dorong tarik ke belakang, dia on off, kita mengeluarkan sebuah desingan suara ya. Nah, ini kalau kita tembakan sini, nah ini
magazine roller muter deh. Oke, sebelumnya kita coba dulu ya, pakai peluru ini ya. Apakah dia keluar pelurunya menembakkan ke target? Oh ya, satu hal yang perlu diingat, kalau untuk memasukkan peluru yang di pistol seperti roll magazine ini, dia jangan dipaksa sih di sini ya, untuk meletakkan ininya. Kalau bisa dilihat di slot sini aja. Jadi ketika sini ada dua slot, ya masukkan aja dua slot. Gak boleh ditekan ya, satu seperti ini satu, terus sini dua ya. Gak boleh diputar pakai tangan ya. Kalau putar pakai tangan nanti dia dol. Nanti dia gear drum ini gak bakalan ini lagi, gak bakalan bisa muter lagi. Nah, bisa kita letakkan di sebelahnya, sisi sebelahnya aja di sini ya. Sini satu. Nah, di soal kan di sini kan bisa sampai bisa lihat ya. Ini ada lekukan yang untuk meletakkan sebuah peluru ya. Kalau ingin memasukkan peluru full semua, kita bisa nyalakan aja. Jadi kita gerakan. Di sini bisa kita masukkan lagi slotnya. Seperti ini ya, tuh. Oke, kita coba ya. 3 2 1. 1 2 3 4. Woi. Amazing. Mentah semua ya. Yang ini doang nempel satu tuh, sahabat guys ya. Ya, jatuh dia. Oke, kita matikan kembali ya. Oke, kalau sejauh ini kalau ayah guys ya lihat, pistol ini moldingnya hampir sama ya dengan pistol yang M4 yang kemarin ya, yang ayah guys ya unboxing ya. Nah, untuk cover ini dia bisa dilepas, sahabat guys ya. Ada slot dorongnya. Terus ditarik ke belakang, lepas dia. Jadi pistol pendek ya. Nah, kalau untuk pemasangan kembali tinggal dorong saja. Seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan sebuah suara klik gitu. Molding not bad ya, maksudnya kualitas bagus lah ya. Ini pun juga tepat posisi yang laser ini bisa dilepas loh. Nah, tuh. Ini bisa dipasangkan kembali seperti ini. Nah, produk ini sih cocok untuk anak umur 4 tahunan ya. 4 tahun sampai 10 tahun lebih, bahkan mungkin bisa ya. Cuman kalau anak umur 4 tahun sih mungkin yang sudah mengetahui model produk ini sih ya bisa buat kado atau dibelikan oleh orang tuanya ya. Oke, untuk unboxing kali ini dari Ayah Geser cukup sampai di sini dulu ya. Kalau sahabat Gesya jika ingin menanyakan produk ini speknya apa, baterainya berapa, ya tinggal komen aja di kolom komentar ya. Dan Ayah Geser berterima kasih kepada subscriber Geser Riwanto ya, yang telah mendukung channel ini ya, supaya kedepannya akan lebih maju lagi ya, lebih banyak lagi ya produk-produk yang unboxing yang akan didemokan oleh Ayah Geser sendiri ya. Oke, sampai di sini dulu unboxing kali ini. Ayah Geser mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.